Langsung aja, nggak usah panjang-panjang ya. Terkait dengan piala apa di Indonesia ini, kita mau bikin game sama Mas Auli. Ya, gamesnya adalah silakan membuat satu klub sepak bola, ya. Dengan syaratnya gampang banget, tidak boleh ada pemain yang tidak boleh ada pemain Persebaya aktif di dalamnya. Karena kita mengandai-andai klub ini akan melawan Persebaya. Jadi buat bonek jangan pada sensitif. Ini kok nggak boleh ada pemain Persebaya. Tapi ini untuk melawan Persebayanya. Ya, siap ya Mas ya? Siap. Oke, silakan. Mulai dari formasi dulu deh. Formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Oke, mulai dari goalkeepernya deh Mas. Goalkeepernya Andri Tani. Andri Tani. Oke. Om Bagol. Iya, Om Bagol. Iya. Pernah satu klub? Enggak pernah. Tapi kalau ngelawan gimana tuh? Kalau ngelawan enggak, saya belum apa? Pernah ngelawan sih, tapi saya belum pernah dapat tendangan-tendangan langsung ke dia. Oh, gitu. Makanya, tapi saya lihat dia memang bagus. Emang bagus. Bagus. Build up-nya juga bagus. Oh, oke. Okay. Lalu sekarang kita menuju ke back. Ke back dua di tengah ya? Iya, dua tengah. Arif Satria. Sama Leo Lelis. Leo Lelis. Kan di Persebaya. Ya? Iya, benar. Oh, iya, sorry. Arif Satria sama Pacheco. William Pacheco. Kayaknya saya ini ya, sama kayak dejavu gitu. Iya. Tapi enggak apa, mungkin emang jagoannya sama kan, ya kan. Lanjut sekarang ke kiri kanan. Bek kiri saya hampir sama sih kayak punya Daet nanti. Siapa tuh? Bek kiri saya milih Ruben Karil Sanadi. Kakak Ruben. Jangan-jangan satunya sebelahnya sama lagi. Enggak, oh, kalau sebelahnya beda. Sebelahnya saya milih Alvin Tua Salamoni. Timur Proud. Iya, kan sekampung nih. Kampung sama Kak Alvin. Oh iya benar, Kakak Alvin Ambon juga ya. Ambon juga. Oke, sekarang kita menuju ke midfielder nih. Midfielder dua di tengah saya milih Brawanuri. Oke, okay. Ini jago lagi sih ini kayaknya. Brawanuri. Enggak, tapi memang sama jago sih, ya. Oke. Okay. Brawanuri terus Rahmat Irianto sama depannya Marcelino Ferdinand. Enggak boleh ya? Kan masih Persebaya kan? Ricky Kambuaya. Itu mantan aja. Iya, mantan aja. Mantan terindah enggak tuh? Mantan terindah. Pernah setim kan, iya. Sama-sama bagus. Betul. Oke, lanjut sekarang ke lini depan. Oh, kadang udah pasti Irfan Jaya. Irfan Jaya masih ya. Irfan Jaya, terus kirinya Sadil Ramdhani. Depannya Boas Salosa. Sudah kembali ke klub cinta. Iya. Oke, mau dilatih sama siapa nih? Dilatih sama nggak boleh ikut aja ya? Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh, kan Coach aja lagi di Persebaya, iya. Nih ceritanya. Dilatih sama Jajang Nurjaman. Coach Janur. Mantap sekali. Iyalah, karena dia kan yang bawa saya ke sini. Iya kan? Bener. Gak salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share di Tiento Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu nyali, Wani.